Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih lagi Allah ta'ala melimpahkan kurnia kepada kita. Allah ta'ala bagikan akan bagai-bagai nikmat. Dalam keadaan Allah ta'ala bagi nikmat kepada kita, serta pula Allah ta'ala bagi kepada kita rahmat. Nah, maka dia kapikan akan nikmat dengan rahmat. Yang kita takutnya, nah, dia beri nikmat tetapi tidak kapik rahmat masuk. Beri sihat tetapi dengan sihat tak ada nak semaya. Beri sihat tapi dengan kesihatan tak ada nak mengaji. Beri kesihatan tapi dengan kesihatan tu ke tak ada bagi kita nak buat amal. Maka nikmat saat itu tak dikira kata kapik dengan rahmat. Sebalik kita pada pagi ni, Allah Ta'ala wi nikmat kita. Gapo? Allah Ta'ala wi sihat kita. Nah, dalam keadaan sihat yang Allah Ta'ala wi kita pula tu ke, Allah Ta'ala kapik rahmat masuk situ. Gapo? Dengan sihat boleh mengaji. Dengan sihat boleh kita menghidupkan akan bagai-bagai amalan. Itu hak kita nak sekali tu. Sebab Sayyidina Ali katanya zinat apa? Asyukru bermula syukur. Sebut kata syukur ni amat ulil anak kali lah. Apa makna syukur? Yani gunakan akan nikmat wi betul di atas jalan yang Allah Ta'ala nak. Itu panggil syukur. Asyukru tu zinatun ni'mati, itu adalah perhiasan nikmat. Nikmat nak jangok tak jangok, tilik tengok meta syukur. Kalau tak ada syukur langsung, maka nikmat yang ada pada kita dibilang kata huduh. Lagi pula cemah. Cemahlah. Ime yang Allah Ta'ala wi kita, kalau tak syukur, cemahnya ime tu. Wi hak molek dah kita, tapi kita guna tak kena tepat. Apa sahaja yang nak diguna, ingat tahun ni? Umuh walaupun kita buat harga sejuta sekalipun, tapi buat tak naik. Wak-wak sejuta kada, tuwe tak naik tidur, tuwe tak naik jalan. Walaupun rumah tu harga sejuta sekalipun, akhir sekali rumah tu jadi gena weh kalau kita tak naik ya. Jawab katanya nak kau utuh. Mudah utuh. Walah kalau fikir dengan otak deh, rumah tak naik tu lah kukuh. Engkau tak nak pia naik ke? Hak tu hak kukus dengan tidak. Kau kita tak naik, kau apa ni? Latar jadi latar tu nak jadi mudah patah. Kenapa dah ni? Kenapa? Karena tuwe tak guna. Kereta pun semacam tu juga. Belilah kereta bin, kereta gapo harga sejuta sekalipun. Kalau dah main selimu, saya dah nak naik. Tak naik. Nanti buka tengok. Oh, ngasara kakau. Dalam ni hati dengan hatiku. Habis ricing. Taya pun nak jadi bekok. Buku apa? Buku tuwe tak guna. Juga. Email yang ada pada kita. Islam yang ada pada kita. Kalau tak guna deh. Jadi itu. Kau hacu. Kau lebu. Kau tak agak. Ana, maka alhamdulillah pagi ni kita mari jalan, mari sini, mari cari apa ni? Mari dok guna ime. Mari dok guna ni. Selama mana dok guna ime kita kekejak. Hei, rumah buruk ya, tapi tua dok. Tahu tau, percaya. Buruk ya rumah dia. Kata ya, tapi tua dok seumur. Male podok si hari podok Allahumma ni sabar jadi terah lata dia bawa pada jadi terah. Kenapa? Karena tuwe tu duduk dalam keadaan egundo. Nah, baik kita masuk dalam media kitab kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannifu
rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pada muka berapa dah? Ha, 30 ni deh. Di mana tu? So, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Apa kata? Katanya, dan bahawa berbuat kebajikan kamu dengan dua ibu bapa kamu. Nah, kita ambil atas sikit deh supaya nak ambil anak ambil palaku dia sikit. Apa dok sakuk pau kita kita ni weh? Jawab, dok sakuk pau dengan keduaan ibu bapa kita. Sahabat tu Sayyidina Ali yang kata dua perkara. Dek, kamu hiduplah di atas dunia mu usaha wi mu dapat dua keredaan. Hidup kamu di atas dunia pisah wi kamu dapat dua keredaan. Wi boleh dua ning ya. Kamu akan butung, kamu akan berjaya. Walaupun mung saat itu gulungnya orang kafir sekalipun. Walaupun orang kafir nah, kalau buat dua perkara ni wi boleh dapat dua ni redha, walaupun buka Islam pun Allah Taala bagi kejayaan juga bagi orang. Gapo? Mubisahlah kamu hidup dunia wi dapat bagi kamu ialah dua ibu bapa redha kepada kamu. Wi mamu, wi mimu, wi ayahmu suka hati denganmu. Tak apa dah. Gilah mana gi di mana pun tak ada apa Musa gelagesah, Musa serabut. Selama mana ibu bapa kamu redha kepada kamu. Satu. Yang kedua. Mudahlah balah mana sekalipun pisah witok guru hak ajar kamu redha kepada kamu, amalanmu akan nekak selalulah, mu akan tambah keberkatan dek dim. Seorang anak apabila ibu bapa dia redha kepada dia, keberkatan akan penuh mari selalu. Wak gapo mudah jaya kerja pun mudah najah. Kenapa? Dapat redha dua ibu bapa. Seorang anak murid buat wi guru dia redha ke dia, Allah lah tak ada ilmu sekalipun, Allah Taala akan pekak-pekak dia tu, akik pekak dia. Kenapa? Keberkatan guru. Nah, apa dah? Banyak anak murid hab mengaji dengan bapa, tapi dalam keadaan marah bapa ke dia, tak ada keberkatan. Walaupun ilmu kunyong sekalipun, pandai baca kitab sekalipun, pandai ceramah, pandai bersarah lah gila, selama mana bapa dia duk mengaji, duk lagi marah, duk lagi sakit hati ni ke, orang ni tidak dapat kejayaan. Nampak dah nak? So lagi pula kita nak sini gapo? Nawi ibu bapa redha kepada kita. Ha ni ha payah sekali ni kena jaga malah. Sebab Allah Taala buat ukur ni. Redha aku di atas dua ibu bapa redha kamu. Selama mana ibu bapa redha kepada kita, itu tanda kata Allah Taala tu redha kepada kita. Apa mana redha? Kalau amat tanya, apa mana redha? Ha, duk terang lama. Ha, putaya ni. Ha, dek. Apa mana redha? Ha, dapat berapa kali lagi? Ha, gitu terang lama, rapi ilmu. Ha, apa mana redha? Ha, ha, ha. Ah. Tu jadi panggil lagi. Nak ambil sebab mudah reti. Kene. Ha boleh dah. Ibu bapa kene kita. Tak apa dah. Ha, amono ya. Redo ingat wibah. Apa mana redo? Puah hatinya kita. Ibu bapa redo kita ni ke? Ibu bapa ya puah hatinya kita. Allah Ta'ala redha kepada kita ni ke? Allah Ta'ala puas hati dengan amalan yang kita berlaku buat. Itu panggil redha.
Sabe tu ingat. Deh, hijopo yang kita payah berjaya ada ikat dengan ibu bapa. Siapa-siapa wak hijopo payah berjaya, menego payah laku, wak gapo payah berjaya. Misalnya, kalau ibu bapa ada, dia minta maaf kepada orang tua cepat-cepat sikit. Ma, maaf ke amor hati. Ayoh, maaf ke amor hati. Karena ada ikat hati kejayaan kita yang sakut dengan ibu bapa. Kalau ibu bapa kita mati dah, kita hijau tak berjaya, dia tak dikubur dia, keluhur hingga pak patah, selawat boleh 10 kali, kenapa tak? Tahlil boleh 10 kali, maka doa, ya Allah, semoga-moga aku buat baik kepada ibu bapa ku, memudahlah kerja aku. Kenapa? Ya ada ikat, ya ada senaga, kita panggil. Ha, cari cuk ibu boleh tak apa? Kenapa tak? Cari cuk ibu boleh dulu. Baik. Sini, ya kata gapo sini weh? Oh, ya kata gini weh. Musonah kita katanya, nah, dan bahawa berbuat kebajikan kamu dengan dua ibu bapa kamu akan sebagai berbuat kebajikan. Balah mana tu weh? Jikalau sampailah pada sisi engkau akan tua oleh salah seorang daripada keduanya atau oleh keduanya, ha, maka mako, jangan engkau katakan bagi keduanya, kedua ibu bapa engkau tu. Mujair kata apa? Of, dia kata of. Jangan baca apa, nama baca apa tu. Maka jangan kata apa, bukan? Jadi jangan amu ucap, oh, nak royak gapo tu yang sebut lah kru'e tu weh. Wala taqullahuma uffilla. Apa? Wala taqullahuma uffin. Wala tanharuhuma. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Lekro and sebut. Mujahid kecek dengan dua ibu bapa kamu. Off. Sekodak. Tu tak boleh dah. Pak kita bukan sekodak. Hei. Nyo gade-gade. Nyo juga koh mek dia. Nyo juga koh ma dia. Nyo juga koh ayah dia gade-gade. Walahanyo. Nah. Allah tak sebut lagi. Walatan harhumā. Jangan kamu jerukohkan akan kedua ibu bapa kamu. Jangan wia gelagesoh. Jangan wia luka hati. Allah, pah dunia sekarang ni, weh. Anak ni kedebe pada pak. Anak kedebe lebih pada mak. Mak pak nak lari tak boleh. Lah ni ayah jalan ke ya. Kena mu jalan ke hok. Jangan jalan rakyat mak ayah dia dah. Takut ke anak lah ni. Kenapa Rana? Lo dunia sekarang. Sebab apa ayah, ibu bapa takut kepada anak dunia sekarang? Sebab anak duit ke pok lah ni. Sampainya jadi. Apa tu anak ni je wadah ketung pun tak apa. Anak ni je wadah apa pun tak apa. Asal apa? Mok pok sendiri pun temen. Oh ke duit juga lah. Lah, ia tak semaya pun. Tapi ia duit-duit diku. Alah, duit nak mari jalan rupa mana sekalipun. Tak ada kira-kira dah. Asal apa? Asal boleh duit ya dunia sekarang. Habis tu mak pak nak kata apa tak boleh dah ke anak? Lah ni anak pula kata ke pak. Duk dia sikit cek. Ya buat kerja banyak sangat. Duk dia. Ah, jadi mak pak dia. Yeah. Kenapa? Hamuga duk boleh duit gaji ke dunia sekarang. Ha, satu. Haa, tu nak. Allah tak lapsai lagi. Wa kullahuma. Mekeceklah dengan dua ibu bapa kamu. Bekecek balas mana? Kaulah karimah. Agar kecek yang lemah-lemah. Kecek baik. Kecek supaya kita kasih kepada satu orang. Nah, apabila kita kasih kepada satu orang, maka kita bekecek dengan benda kebaikan. Kita tak bekecek benda kekejian. Habis, kata dah. Itu nak say kepada kita. Uf, tu tak boleh kata dah. Yakni, apa mana uf, eh, tak say. Yakni, jangan engkau, apa tu? Jangan engkau lewatikan keduanya. Dan jangan kata bagi keduanya perkataan yang jahat. Jangan, weh.
kecepe yang menyebab kepada sakit hati dua ibu bapa kita tu jangan. Lagi pula, dan jangan engkau jerkohkan keduanya dan katakan bagi keduanya perkataan yang mulia, yakni yang lembut lagi elok. Itu musanah kita tafsir. Cara dia. Kenapa ni? Cara yang kita nak buat baik dengan dua ibu bapa kita, penting sekali ke apa? Kecek pe tu kena molek. Bekecek pe ulama kata kena, mungkecek dengan ayah kamu, dengan mama kamu masa dia tua, supaya dia bekecek dengan kita masa kita budak. Tengok, ma kita, kalau kita budak, ya kecek benda dengan kita. Eh, kecek lemah-lemah. Awal main ikut ni, awal. Main-main jangan buat gitu lah. Tengok ya kecek. Masa kita budak-budak gitu lah. Kecing dah tak patah. Berok tak atas riba dia. Adakah yang murah? Tak murah. Allah juga apabila ibu bapa kita tua. Bekecek dengan dia tu lemah-lemah. Gena mi, bahasa gena tak mi, sakit di mana, eh? Lengah di mana, beroyak agak, ni tak. Alah, dia main semata Datuk ni. Serabuk weh, nyata. Tama mokpok jadi amapak, Allah belah lah. Moga orang jadi amapak ni kadang dia terlupa. Dia tak ingat moga dia amapak. Orang mari berzairah, makan nasi, pergi pacu, dah pergi. Dapur punya lah. Tak akan pun makan saling ya. Ini juga kohpok dia. Orang nyakit. Kenapa nak? Nak ayah kata habis rasa eh cinta. Rasa eh kasih. Habis keberkatan. Selama mana kita jaga ma kita. Selama mana kita jaga ayah kita. Selama itulah keberkatan tubik pada diri kita. Wah gapo saya cari jalan nak berjaya lah. Pakai tak ada orang itu. Habis kata Allah nafsi kepada kita tu. Habis. Lagi pula dah tafsir mana ayat lagi ni weh. Gapo lagi? Darendahkan ulihmu bagi keduanya akan lambung kehinaan daripada kesihani. Nah, mu jangan mu kita panggil gapo eh? Jangan perasaan diri lebih. Nah, mu kena lemah-lemah dengan dua ibu bapa kamu. Walaupun mu jadi tok nebel sekalipun, walaupun mu jadi orang lebih sekalipun, walaupun mu jadi raja sekalipun, dengan ibu bapa mu kena lemah-lemah gitu. Mu kena lemah dengan dia lebih pada apa-apa tu lagi. Lagi pula, dan katakan ulihmu. Nah, so kita berdoa. Allah Ta'ala salah Quran. Kata kena weh. Hei Tuhanku, rahmatkan ulihmu akan keduanya, kedua ibu bapa saat itu. Ha, murahmat saat itu ke? Seperti memelihara keduanya akan daku hal keadaan aku kecil. Masa ibu bapa kuat, masa aku kecil itu balah mana ya Allah. Maka ibu bapa ku mati dah. Walau dalekat dia hidup lagi sekalipun ya Allah, membuatlah kebaikan supaya wak ngaku masa ku ketika kecil. Adakah masa kecil ibu bapa godai kita, kita teriak? Dah. Adakah masa kecil kita berak ayah kita godai kita? Dah. Juga ya Allah, muaklah ke ayahku yang sudah mati dah. Muaklah ke mamaku yang mana yang sudah mati dah. Supaya wak ngaku masa ke budak itu. Apa nak ajar kita? Suruh kita berdoa. Apa nak? Sebutlah satu hadis Nabi kata yang ada. Man taraka doa al-walidai. Siapa dia tinggal doa kepada dua ibu bapa? Jawab, tamna'ur rizqa. Allah Ta'ala terkatukkan akan pintu rizki. Pintu rizki dok sakuk dengan dua ibu bapa. Orang tak doa kepada dua ibu bapa, maka rizki lama mari sama kita. Apa itu nak rizki mudah tak payah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani saghira. Mudah Allah Taala buka pintu kebaikan kemari sama kita. Sudah itu hubat natijah untuk bagi dia nya. Habis kata. Sudah pada tu tengok sikit weh, apa lagi weh katanya. Dan sebeda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari dah lihat belakang tu. Apa Nabi kata? Nabi katanya birrul walidai. Bermula kita buat baik kepada dua ibu bapa kita. Apa mana buat baik kepada dua ibu bapa kita? Yakni kita buatlah balah mana sekalipun we ibu bapa kita tu suka hati dengan kita. Buatlah bagaimana sekalipun we ibu bapa kita sangat puas hati dengan kita. Nah, kaitu orang buat baik kepada dua ibu bapa ni apa tahan awi weh? Oh, yang pertama, yazidu fil umri, Allah Taala akan tambah umur. Umur banyak. Orang buat baik kepada dua ibu bapa ni, yakni selama mana ibu bapa dok suka hati dengan kita tu ke, apa tahan awi kepada orang ni? Yazidu fil umri, Allah Ta'ala akan menambah an akan umur. Tambah umur. Umur kau banyak. Nah, umur banyak weh orang ni weh. Allah Ta'ala bagi pada orang ni umur banyak. Anas bin Malik. Allah, umur 100 lebih. Anas. Sahabat yang mati belakang sekali Anas. Tiap dia, oh ya Allah. Mati hang aku ya Allah. Aku puah lah weh hidup dunia. Ya minta nak mati. Ya puah weh ya weh. Sahabat ku dia mati habis dah. Dia tak mati lagi. Doa dengan ya Allah. Cepatlah mati aku. Wasa puah lah weh. Wasa nak berjumpa dengan Nabi lah aku ni. Wasa nak berjumpa dengan Bilal. Wasa nak berjumpa dengan Abu Bakar. Wasa nak berjumpa dengan Umar. Kenapa? Kebaikan yang dia buat kepada dua ibu bapa dia tu ke? Bukan main. Allah Ta'ala yazidu fil umri. Allah Ta'ala panjang umur. Tu yang tambah umur. Siapa dia kata? Nabi kata. Kata hubat kita kerti lah. Hubat ngawi umur panjang tak payah. Gapa? Birrul walidain. Pisah baik dengan dua ibu bapa. Halo ni baik nangai ibu bapa ni. Hawa gaji tu bes bulan ni atuh. Allah baiklah nyogen. Nang tak ada beradu reti. Hawa ayah tu boleh duit ke sekarang? Mak dia apa boleh duit? Tak jadi kalau baik tujuan tu. Tujuan we ingat kata kita buat baik kerana aku ni anak. Satu. Nah. So, Nabi kita cerita gapo we? Yazidu fil umri. Yang keduanya Nabi besar lagi kata wal kazibu bermula bahau. Bermula ucapai atau kecek bahau. Suka dusta. Saya suka kecek bahau tu ke. Ingat nak orang suka kecek bahau ni apa weh? Ya kusur rizku. Mengkuranglah oleh rizki. Rizki kau kurang. Ah, ingat kan? Haa. Kena ni rezeki ku dah kurang. Muka bahaw nak beradu reti. Duklah kedatangnya goyak cerita mana tak tahu ke dia. Buku semua tu ke? Buku dusta. Ingat? We ingat penyakit dia. We ingat kelebihan dia. Gapo? Kelebihan buat baik kepada dua ibu apa? Yazidu fil umri. Tu he tamu umur. No umur panjang, ingat buat baiknya ibu apa kita hak mana ada lagi. Yang kedua kena patah. Gapo? Kazib, dusta, kecak bahau tu ke? Itu adalah gapo he? Ya kusur rizku mengkurangkan akan rezeki. Rezeki tu he cabut kukurangi. Kenapa? Kih daripada punca berkecek paham. Oh, paham orang kita ni. Dia tak paham kadang-kadang. Dia tak sedap. Kena duk paham. Kena duk kaget kadang-kadang. Nampak tak? Ada cerita dia meroyak mak paham. Dia menggelar dia. Nama mak paham. Allah, paham dia menggelar ni teruk lah ni. Nah. Noyak katanya bahaya paham. Orang nama mak ni. Satu hari mamak ni wak sikap. Kata si kakiyek, kiyek, kiyek mari.
Fak le gedak te panggil mak mak. Apa? Weti lah lu bahau le tai mau lah menek puah we. Ku nak dengar mu bahau sikit. Wasa puah nak we. Ale ke tak ada masa ke mak. Oh ya to maaf we tak ada. Kini semula mai bahau pula. Aku nak gi tano. Lagi apa tano? Ha, mu tak tahu. Orang dok menimo ikan di tanah ini. Ha, ku mai kage we. Setak kayup si kage pula. Poho dole kedak bane boy. Ni mo tanau. Ku tak tahu we. Eh bakak setak utup ro. Di tanah nyadik tanah sange buto. Tak ada suri habuk di tanah. Klik mari mamak dalam kedai teh. Ye, saokok suria pakai kafe segelah ni dia. Mak, om bahau mule made. Apa minta suruh aku bahau? Dia buat mu juga dah minta eh. Fak lah kedai teh saya minta ke mak. Ngerti kau bahau sebentar. Ya bahau lagi ya. Nak royak gapo? Orang kecek bahau ni ke menyebab kepada kurang rezeki. Tapi bukan bahau ikut se, bahau ada pedah pun tak apa. Bahau mana hok kurang rezeki? Bahau untuk nak akik diri. Ah, apa nak? Bahau untuk nak akik diri. Bahau nak widemok dia kena kita. Bahau nak widoyak kata dia lebih gitu. Bahau ni tak boleh. Tapi kalau bahau untuk nak baiki orang tak apa. Hei? Bahau untuk nak membaiki. Dua orang ni duk balah. Dia pergi bahau kok seorang ni. Untuk nak widoyak seorang ni mari baik. Tak dikira bahau. Tak nama bahau. Nama apa? Yuslih. Nama memperbaiki. Mamak dengan mak ayah duk balah. Apa nak? Duk tak kena dua ikat itu. Kita orang tengah ni. Gitu lo bahau. Mak, gini aku tak nak tebak napak mu tegur dengan mak ayah. Oh, kuci ya kata di kawal gitu. Hei, dah. Aku kejumpa lah dengan mak ayah. Mak ayah, oh ya. Eh, mamak nak merepa lah. Dikut, aku tak tahu apa ni. Ya, bida ya, ayah kat diku. Walah, mak ayah tak ada kata kali. Tapi kita bahau kata mak ayah kata. Untuk apa? Untuk nawi mamak tak murih kepada mak ayah. Kita pergi bahau ke mamak pula. Bahau ke nu pula. Tujuan kita bahau ke. Nawi dua orang ni bahan. Tak namakan agak bahau. Walaupun bahau sekali pun. Nampak tak nak? Yang kedua, boleh juga bahau. Bahau ke apa? Bahau untuk nak menyedakkan, menenangkan hati orang. Bini kita huda, kita Allah, ya. Kau jangok mula ni, kita bahau balas tu. Tak apa tu, hati yang seni, hati yang gembira. Terah kata semua, terah royak semua. Nggak enak muka huda, ya. Tu tak nak nak akan kedara. Hey, supaya kita pergi tengok orang hospital. Apa tak? Gib zirah, kawegu kita di hospital. Nah, walaupun hidung belok dah sekalipun. Sunat lagi bahau. Kena kecek molek, takziah kena dengar kebaikan. Kita tengok Pak Siak hidung belok dah Datuk ni. Ha, dia hidung belok yang mata nak mati nanti. Nampak tak nak? Kita pun selalu dah. Alhamdulillah, Allah nampak marak ni. Hei? Ayat muka nampak marak molek. Allah mata nampak diri ni. Ha, sehat. InsyaAllah kesihatan orang ni. Kita tu kata terang kau ya hau sungguh dia. Terang. Kisah apa-apa dah cari asing dah ni. Kenapa tak boleh kita tu. Tu ya aku tu tu siap lah-belah lah. Kali dia lah-belah lah. Apa tak ada jalan ni. Kenapa tak? Habis tu ulama kita ajar nak jauh. Ulama kata nak dapat orang kaya, dapat orang sesak, mung jangan kecek nikmat kaya mung ia dengar. Nak jaga. Dapat orang sesak, jangan kecek nikmat kaya yang Allah Taala wik kita. Nyanyo ke dia. Kita duit tak ada, kada cokok. Napa dah nah? Sai kita mari pak orang nak demo weh. Tak ada weh dia. Tak reti aku alhamdulillah teh weh diku. Mangga jual tanah ini boleh 2 juta. Jual tanah di kawin mai 2 juta. Patu bunyi kata demo nak wak cie terosak pula belakang mau kawin tu nak sewa lah. Bunyi kata 80,000 sebulan nak wik kawin.
Ni anak kawan nak buka kedai jala tu punya kata, lah. Dia kata nak buka kedai terosak lah sekarang ni. Boleh lah sebulan-sebulan lah 10,000. Kita kecek nikmat kaya kita weh kepada orang sahabat kita sesak. Jangan-jangan sama sekali. Kenapa? Susah hati dia. Tapi itu kita nak ingat. Kalau kita duit tak ada, dia mahu kecek kaya kita. Cara nak uya berhenti, kecek tak payah. Karena aku nak berhenti dari 10,000 kan. Cep, ya kena lalu. Congong. Wah, kecek kaya sangat. Kita hendak gitu. Oh, makan juga tanah ini 2 juta. Aku berhenti dari 2,000. Aku berhenti dari 10. Ah, kawan kena tu baik dulu. Ini tak lagi. Ya, nak kecek. Satu, ya ulama kita ajar. Yang kedua, yang ajar kita, dapat orang sakit, mujang kecek nikmat sehat uya dengar. Kita pergi ziarah orang sakit ya. Dia taruh, genah mak. Oh, cimani weh kawan. Hei, aku alhamdulillah, Tuhan weh diku sehat. Ada dah apa ikut nak makan aku. Oh, jangan. Dapat orang sakit, jangan kecek nikmat sehat yang Allah Ta'ala weh kita. Kenapa? Luka hati dia. Yang ketiga, dihadapkan bagi orang gapo, bagi orang jahil, dia berkecek kelebih ilmu yang Allah Ta'ala wik kita. Dia mau orang jahil, kita pergi siapa-apa, muduk semaya ke tak? Semaya, hei, mu semaya tak kena dalam kitab musalli goyak gini. Ah, padai sungguh. Kita orang baru nak mengaji, ya baru. Apa dah? Yang terakhir sekali, dia berkecek nikmat anak yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dihadapi orang yang tak ada anak. Saat kita yang menikah tak ada boleh anak, kita pergi jumpa yang buat anak tiga kita buat pergi. Pada duk koyak lah. Ni seorang ni duk kelapak lah ni. Nah, seorang tu tu anak baru nak masuk pocok ceridik. Seorang ni mengajar ceridik ni. Seorang ni ni. Oh, buah lah. Saya kita anak tak ada. Ada dia. Ngokong dia. Tak nanya ke dia. Sampai tu dapat orang tak ada anak. Jangan kecek ni mak anak. Wik dia dengar. Dok dia. Kecek buku lah. Halai. Kecek hamuk. Kecek halai. Wia suka hati. Nampak mana? Ya. Ugamu ya kita ajar apa tangga tu. Hana. Sampai tu sini. Gapa nak bersih kita ni. Jangan di atas kita kecek dusta. Kena ingat nah, bahaya daripada kita dusta tu gapo weh? Yang kusur rizku kuranglah rizki. Rizki kau cabut, rizki kau kurang. Halim nambah tu tak kada. Kenapa? Cemanya di antara kita sana dusta. Cemanya di antara kita kecek bahau sana itu. Baik sekarang. Lagi pula nya wadu'a'u bermula do'u. Doa tu ke ya raddul qada mutolakkan akan benar hak tu hukum hari dah. Allah Ta'ala hukum dah. Nah, yuk hari ni kena berlaku dengan benar lapan ni. Tak diluh mahfuk di awal lagi dah. Tapi dengan sebab doa so ni ke ya raddul qada tolakkan akan qada hak tu yang tulis siap mari. Doa boleh ukar mari kita bagi. Buh kata-kata, seorang nama Zaid ni, Allah Ta'ala tanda dah kata hining, ia akan boleh rezeki 20. Orang panggil mubrom bagi dia. Apa dia nak? Rezeki nombor 20, kok ya kepada seorang Zaid. Tapi dengan sebab dia doa. Doa ni, Allah Ta'ala boleh uka. Hak 20, nak we boleh sapa 100. Orang panggil apa? Qadha mu'allak nama dia. Mu'allakun. Nama dia mu'allak. Gatung-gatung. Sebab apa? Sebab dalam doa tu yaruddul qada. Nak gapo doa? Ha, kalau tak mau tanya. Doa. Dalam keadaan kita sakit yang nanya. Orang mana sakit payah sia, sakit payah semuk, sakit yang bawa kepada tonian. Kalau batuk kok 4 bulan dah tak sehingga. Golek batuk makan ubat 2-3 minggu hingga. Golek demam makan ubat parah 2-3 minggu hingga. Ni dah. Dok demam saja 2-3 bulan dah. Tak sia-sia. Apa doa dia nak yuk? Ah, dok reti sekarang. Ha, nak doa gapo? Nabi kita ajar. Tak ada benar hak Nabi kita tak ajar. Ingat tak nak?
Gitengoklah gapo. Tadok ni benoh Nabi tak ajar. Hei, pakai baju lagi ada doa. Hanak tanya, dok pakai baju sekarang dok doa ke dok? No oyak gapo kita. Pakai baju lagi kita tak dapat labo. Tak ada benda rugi situ. Nampak? Hei, suluh cumin dia. Dok suluh seumuran ayok. Suluh. Tak ada orang tak suluh cumi. Malaikat orang al-gila saya tak suluh. Orang demolek yang kena suluh. Nah, tak itu kan? Suluh cumi sama. Nak tanya. Dok baca kedok dok suluh cumi. Ugi pula asal situ. Nak ayat kata. Nak ambil labu masa mana kita. Sebab benda mudah-mudah kita buat sama dah pun. Tak jadi ibadat lagi. Payah. Hai. Suluh cumi pun baca doa. Nek. Orang dia sakit seumur. Allah Ta'ala tak menghuyugi. Walaupun duduk dalam keadaan sakit sekalipun. Mulut kau duduk kata. Kata kena. Allahumma massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ingat nak, siapa-siapa dia sakit yang pesejut yau. Sakit lama-lama payah sia, ambil wasabah boleh 70 kali. Inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi pun ayo. Cari akah belakang ni. Ha, kalau sok jatuh dah kita ni. Doa Nabi apa? Doa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub ya buruk lama ke? Buruk lama Nabi Ayyub. Apa mana buruk? Ya ni maksud jadi gudih. Nabi Ayyub jadi gudih lama dia. Nah, tapi tak minta. Bini dia kata, Bayyub. Tak ada orang lain kita ni amu bu. Amu duduk sungguh tu. Dia kecek cara kita. Bini kata, you. Gua bila, oh God. Muni Nabi. Doa Nabi mustajab. Doa Nabi tu makbul. Doa Nabi ni Allah Ta'ala tak kolok. Meminta God. Nabi Ayub kata, no, amu. Ku malu ke dia. Ku malu ke Allah Ta'ala. Tuhan widikun lipat gano. Tuhan widikun. Aku sakit baru sampai 40 hari nak pergi minta doa dah. Saya pakai doa. Eh. Tak, aku tak saya minta. Tak mau minta. Sedak duk dengan sakit. Pak Nabi bini kata, Pak Bayu sedak ni duk dengan sakit. Allah mu tahu dah. Masa aku sehat dek. Malaikat tak biasa masuk ziarah. Hariku sakit, mari nak pagi tanya, kaifa haluka ya Ayyub? Hei Ayyub, bagaimana ratik pagi ni berasa ya no? Aku berasa ya no? Alhamdulillah. Aku makasih kepada Allah, aku senang, aku sedap. No oya kata masa sakit tu ke? Malaikat dekat dengan kita. Doa sampai tu, doa yang Allah Ta'ala mudah terima ialah doa orang sakit. Sampai tu sunat. Apabila kita pergi berziarah orang sakit, sunat ke apa? Hei lah, doa dikawal tak. Suaya doa kita. Hak sakit mana? Hak sakit, hak tak ada wayar, kau tekak lah. Nampak tak? Eh? Sekolah ada demik, duduk tidur. Gi jumpa dengan ya pak, jabat salih, gapa siapa ni? Lah, doa-doa kawal sikit eh. Doa apa? Doa minta wikawal sehat. Ha? Wiyah doa situ lah. Ya Allah, winayu sehat, ya Allah. Kita nanti amisa ya. Kenapa? Doa orang sakit mustajabun. Mustajab sangat. Tu hek kene. Kenapa? Sakit dia uwe dosa. Orang sakit dosa tak ada. Orang sakit Allah Ta'ala uwe tiga perkara. Nek? Orang sakit. Tu yang uwe tiga. Yang pertama, Allah Ta'ala uwe gapo? Weh ke jenis ye muka. Muka tak jenis. Orang dia sakit kita ceh lah. Ay muka nampak kesih. Anak muka nampak pucat. Kenapa? Tuhan cabut ke jenis ye muka. Yang kedua orang sakit Tuhan weh ke apa? Allah tak boleh weh rasa lidah. Lidah rasa etak sedap. Teo hok manis kelak. Hai bush. Yang tiga, Allah Ta'ala weh dosa yang ada pada kita. Siapa itu? Doa orang mustajab. Jumpa orang sakit, jangan terlupa. Doa kawai.
Doa apa? Ikut. Ikut kita minta. Mudah awiku kaya. Mudah awiku sehat. Mudah awiku selamat. Mudah awiku lalu lah. Ha. Ya Allah. Mudah Allah selamat. Ya Allah. Kita nanti amin so. Ya. Nih. Duk nama satu situ. Nampak tak? Tu kedah dia. Nabi Ayub tak berdoa. Akhir sekali. Hulak hodok ketik dia tu. Gapo? Nak kikirkan akan hati dia. Nak akan hati. Nak pergi makan hati. Nah, boleh nak makan hati tu, ya bingat. Takut ke apa? Takut dia tak ingat kepada Allah. Hatiku rosak, tak ingat ke Tuhan. Lalu itulah. Ini masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Maknanya alhana ini sungguhnya aku ni ya Allah masaniyat durru aku ni gaduk dalam kemudaratan lama ya Allah wa anta arhamur rahimin engkau lah sangat kasih saya di atas bagi bagi segala orang saya Allah Taala akan perhidupkan semulakan akan kulit usak bagi dia tu apa itu kena ada doa addu'a yarudul qada jangan takut jangan takut doa ni mudah sekali. Apa dah nak? Ha betul senawi ingat doa tu banyak sikit dah. Be addu'a ya raddul qada. Ha. Ya. Ha. Gana gana? Ya ya. Ha mubram. Ha. Ya letak. Nah, ya hak ya mu'allak ni hak Allah Taala gebandingkan semua mutu mari di barisan. Tulis si arah tayan ni umur dia banyak ni. Ya ada umur belaka. Getah cok ni umur dia banyak ni. Sudah mu'allak, sudah mu'bram kita panggil. Sudah nyata mari belaka dah. Napa dah? Sudah siap mah. Nayuk tak seorang nayuk nak menjadikan nayuk ni rezeki banyak mana, umur banyak mana, tanah kubur di mana. Sudah mubram mari belakang dah. Sudah tanah siap dah. Tanah kubur nayuk di mana? Walaupun dia hidup sini, boleh di tanah kubur Mekah kena kata kena. Orang kita ni ada hidup Mekah, tapi mati sini. Ah tanah kubur dia sini. Rizki kita sudah mubram mari belakadah. Tapi ingat, ia ada mu'allak selagi. Mu'allak dengan apa? Mu'allak dengan amaleh yang dijanjikan. Suratul Waqi'ah. Apa baca dia? Allah Ta'ala beri apa raya? Tambah rizki. Rizki kita tu hendakwi 50. Mu'allak dengan kita baca Suratul Waqi'ah. Allah Ta'ala akan tambah 1000. Ia ada mu'allak. Asal siapa? Hak tu hak tu lah siatuh. Tapi dengan sebab mu'allak gantung dengan amalan tu kan. Allah Ta'ala tukar hak siatuh. We jadi 1000. Umur kita siap belakang dah. Umur kita. Nah, ya umur ni 80. Nampak tak? Ayah ni umur berapa? 100. Oh, banyak lagi sikit. Nampak tak nak? Ha. Fak kita ni. Panjang umur panjang. Boh ni. Atau nak ya umur 80. Asal tu yang catat dah kata Nayuk ni umur 80. Tapi ya ada mu'allak. Mu'allak apa? Mu'allak gantung dengan buat baik daripada dua ibu bapa. Dengan sebab membuat baik kepada dua ibu bapa itulah aku akan tambah hak 80. We jadi 108. Kok dia? Kenapa? Mu'allak. Dah lagi nanya tu. Itu mu'allak. Sampai duk kacau-kacau. Sampai kita duk baca buat amalan. Kena ingat janji dia. Nak pada mu'allak tu. Nak kepada mu'allakun. Hak gantung. Mu'allak dengan sedekah. Apa mana sedekah? Sedekah ni ke? Allah Ta'ala pagarkan akan badai kita. Ada sebut dalam kitab tu ke? Seorang tu. Nah, dia lalu pergi kepada paunyo. Nih. Lalu pergi pada paunya, tengok anak burung duk bertelur tak paunya. Anak yang kata, cik, nak anak burung tu, cik. Cik, ya apa nampak anak burung naik? Nak ambil anak burung waktu lagi. Dalam kita Jawahul Mawhud tu, waktu rawi ke anak dia. Anak ya budak, mai patah kau. Mampu. Bawa mampu, pak tu dah.
burung saat itu sobah lagi-lagi kacep pula telur beranak pula buah beranak kukuk kiai-kiai ayah yang lalu cik nak no, burung tu cik cik yang nak ambil pula turun pergi ke anak main cabut tekak mapuh budak nah su terik burung ni tarah nak tu pergi cari Nabi Sulaiman. Hei Nabi Sulaiman, ada seorang zalim yang ambil ke anakku dua tepek, dua terik dah. Allah nyeret kepala cabut tekak bus anakku. Boleh ke dak Nabi Sulaiman mu jaga aku? Aku nak telur sekali lagi muata jing hatta ifri atalah syaitan giduk di pau kayu tu nanti kekere ni ha burung pun git telur telur sudah beranak kiek kiek mari pula mak pak ni pocong cakap bunyi suara cik no cik sedekah Nabi Sulaiman hatta jin ifri hok kuat sekali giduk di pau kayu tu. Nabi Sulaiman pesan pula. Apabila budak ni naik atau ayah dia ni naik, mempegas menyoh kaki dia, soyok badan dia tu baik. Nyanyo ke buah telur dua terik dah nyatek dia. Ha? Jing ifrik budak nanti. Wah, ubat pengos sangat hari ni. Ha. Jale-jale kisah papak punya burung kukuk selalu. Cik, nak urang ke cik? Mak tak apa dek, dia dah berawas dah. Naik selalu. Naik berat. Nak ambil berat. Nak ambil. Waktu repak weh ke anak dia. Burung terbang ke cari Nabi Sulaiman. Kok mana Nabi Sulaiman weh kok mana ni? Mek pula dah. Aku hantar jin dah tak tahu hantar jin pun main berat lagi dah anakku. Cabut kepala pula. Nabi sudah panggil jin ifrit tu. Mari. Mu tak tengok ke? Ya tak amu tengok dah. Jin kata aku tengok dah. Mu tak pegang ke? Pegang dah. Pakai nak tahan tak buat ke nak? Allah. Ada 40 malaikat. Mari duduk keliling dia masa dia nak pakai. Ada 40 orang malaikat mari duduk pagar. Aku nak masuk tak boleh muka malaikat. Eh, gapo orang ni? Panggil malaikat tu mari. Hei, apa amalah dia buat? Oh, pagi tadi ke, dia nak tubik rumah. Dia sedekahkan akan sekeping roti. Wui kepada orang yang lapar nak makan. Allah Ta'ala akan hantar malaikat mari jaga dia. Sedekah. Sedekah tu apa wui? Jawab kata sedekah tu ke. Menahankan akan balak. Yarudul balak. Balak balak tubik. Dengan sedekah ya. Kenapa? Ah, karena tu kita nak kena harga amalan. Nak kabar, nak pada mu'alak, nak pada gantungnya dia tu. Nak pada ni? Ha tu. Ha, supaya kita baca ke? Balai gapo kita baca nak yuk. Baca, boleh muharrek ke gapo eh? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali ya. Gapo satu Muharram ya? Agak 10 Muharram. Tak itu kan? 10 Muharram. Kita ada baca tu. Baca apa tu? Sebab ada pula tu. Ada bu Allah. Ada gatau. Gapo? Siapa dia baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi tak jaga tena. Allah Taala tak Allah Ta'ala tak mati orang ni dalam tahun ni walaupun sudah sampai ajal sekalipun, walaupun ajal kita duduk pada tahun ni dah, Allah Ta'ala panjang umur kita tak mati walaupun dalam tahun ni. Tapi baca apa? Mu'allak dengan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aduk kacau nak buat amal ni, kita dah gila ke ning, dah gila kepala janji dia gantungnya dia. Kenapa? We ingat kata kita ada mu'alak satu lagi kita. Bukan sekadar mu'beram saja kita ni. Tak leleh. Hak mu'beram tu aleh. Tak leleh. Tapi boleh. Allah Ta'ala nak rombok. Perai, eh? Hak mu berang 80. Dengan sebab mu hak ni, aku rombok hak 80. Aku ambil hak ni kita tak sini. Ah, tu deh. Eh, lagi tu lagi deh.
Tu habis situ. Cukup situ. Ha, tu nak berhenti itu. Nah, kena berhenti kat dah gapo eh. We ingat kata buat baik kepada dua ibu bapa tu ke. Tamuh umur. No umur banyak, buat baik kepada dua ibu bapa. Eh? Nak we rezeki kurang. Nak orang ajak we rezeki kurang. Tak ada biar, no. Rezeki kurang mari di gapo? Mari di gapo? Mari di dusta, mari di bahang. Oh, pada tak bahang, tak sedap weh. Sebab nasi tak berbaking dah. Lah nasi tak berbaking. Hiru tak nak sedap mana. Ya kena berbaking weh. Habis apa dari kedatai boleh duduk lama. Haa. Ya apa dari kedatai boleh buat lama. Kenapa? Hamko nak bahang, tak berbaking. Nampak? Gena baca Quran lama tak ada. Muka hak benar ke? Tak ada lah. Muka hak benar. Baca Quran 3 minit wasap ayah lah. Muka. Sebab kita kecek terosak. Berdara kecek dengan bini kita. Siapa lah sejen ayah? Muka tak ada nampak apa. Tak ada ya. Oh, cek beribu. Tapi terak kecek dengan orang harik. Kecek dengan tino kita dah harik. Allah. Sejen tak tahu ke mana. Kenapa? Muka tak paham. Ni benda tak kata ni. Apa nama dia tak korek? Oh, dia terang ni sekalian ni. Dari mana? Amor besok sekali. Masa tu. Bahang lah. Budak mu auto mai kita. Kita duk pondok. Nah, you naik hap. Tak-tak you ti ho. Kita yang tengah ji ho lah kita. You ti ho. Hayat kukuk wah pondok. Ya tak ada ho ni ye dah nama. Ya tidak kata ye tak ada ko ho. No ya kata dia bahau so. Habis tu dia bahau nyakit sama. Gapo? Kurang rezeki. Sampai tu rezeki dok kurang kita sekarang. So tilik kau lain. Tilik tengok kita. Ah, aku banyak bahau. Apa nak? Aku banyak bahau. Aku banyak kecek dalam keadaan stok. Sebab apa? Janji ye mu'allak dalam keadaan bahang tu ke mengurangkan akan rezeki kita. Yang terakhir sekali ingat ad-du'a yurad apa? Yaraddul qada. Doa tu ke boleh kita nak tolak benda yang Allah Ta'ala meberam dah. Sudah hukum mari dah. Sudah catat nyata mari dah. Dengan doa dah boleh pelepah. Boleh beralihkan akan benda lapin ni. Habis. Sikit eh. Artinya berbuat kebajikan akan dua ibu bapa itu menambahkan pada umur. Dan dusta itu mengurangkan rezeki. Dan doa itu menolakkan qada. Ha, cukuplah dulu. Dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik oleh kamu akan segala bapak-bapak kamu. Nascaya membuat baik akan kamu oleh segala anak-anak kamu. Ha. Dia pengen lu mai lon, mai klaiton bahasa sie. Dan kita buat baik dengan ayah kita. Anak kita punya buat gitu kita. Tetapi kalau kita buat huduh kepada ibu bapa kita. Anak kita belakang ni. Ya buat huduh kita juga. Allah Ta'ala akan balas selalu dah. Apa dia? Kita bisa jumpa ayah kita. Ha, sepulah ni. Kalau ni kita tak give zero kubur ayah kita sudah mati dah. Seharaplah kata anak kita dan give zero kubur kita dan kita mati. Bahkan dah. Allah Ta'ala akan cabut perasaan itu selalu dah. Kenapa dah? Kalau ayah kita dulu tak give zarah kubur mak dia. Tak give zarah kubur siapa dia. Kita pun malah kau tu. Ia pengiyap jerak jadi daging orang lain. Ha. Habis tu amalan duk tak kita. Kita rajin buat kebaikan anak kita rajin buat baik kepada ibu bapa ke, bapa kita, anak kita belakang punya tu klik tu kita. Ya pun buat baik kepada kita. Habis tu ingat kaedah ni mudah. Nak we anak kita baik dengan kita, kita ni kena baik dengan ibu bapa kita dulu. Ha, nah, baik kita buka masalah mari insya-Allah. Tanya mak lah. Ya ya. Mati kita dalam bulan kita. Kau ingat berapa anak cewa kita? Kau kita ingat kata kita ni sepuluh pokok mok ni sepuluh legu dalam kura. Kalau kamu ingat. Baik. Allah, nah. Ya kata mok pok ni sepuluh legu kita. Nah. Telur-telur tinggal lagi pula. Dek. Bagaimana? No ayat katanya
Ha, no ayat gano? No ayat kata kita le anak ni. Wajib kena buat baik situ. Ya nak bela, tak sik bela Tuhan dia. Kenapa? Karena Nabi katanya kita ni nak balas budi ibu bapa kita, balas mana pun nak balas budi tak boleh. Buatlah kebaikan setara mana sekalipun ayo. Nak balas budi, nak bayar harga lah sekeceklah. Nabi kata, mu nak bayar harga yang remek tu pada dah. Tak ada nak bayar. Sebab dia remek tu baik ni ke. Mati dengan hidup ni rapat sangat masa tu. Ada seorang sahabat, dia pikul mak dia pergi wajib. Dia ambil mak dia tak tah belakang. Sahabat dia tak ada duit masa tu. Bukan sah naik kapal, naik mutu, naik gapo. Mak ya tua. Mak ya kata, mak tak ada lagi tawah lagi ni. Tak lagi buat haji ni. Mak ya uzu. Anak ni. Nak gana. No. Lalu tu ya tak mak ya tak belakang jalan. Ambil di mana? Ambil di Madinah roh. Kisah Mekah. 400 kilo. Hei? Kerja dia apa? Ambil mak ya tak tak belakang. Jalap gi sapa sekelo tak agak tak berhenti mik mok yang tak berhak sta makan posta ambil mok yang tatah belakang pula jalap sapa sekelo dua kelo letak mok dia apa nak sapa di Mekah bawah se pikom mok yang situ. Oh, klik mari masuk jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni wasa ahli syurga dah aku. Hagana mu kata mu ahli syurga. Apa pikum mu amma jak Madinah sapak Mekah. Amma gi wati. Eh? Soalah tak nak tanya kata ya Rasulullah, adakah amma buat setara tu? Amma boleh bayar dah budi hak dia wis susu ke amma. Amma boleh bayar kena gi budi yang dia bela ke amma cara ke amma mek di kemudah pangla ni. Nabi kata tak. Sikit mu nak bayar tak boleh. Hau mu nak buat tu ke? Nak bayar harga yang gemak tak boleh lagi. Sebab diri gemak tubek ni ke? Mati dengan hidup. Buat anak nak tubek, nak berhenti tak boleh. Tak tahulah hau dia mula sebuah anak tak tahu. Ada kedah. Buat anak tubek, kalau. Mu tubek, palau lah setah. Kalau, sakit ni. Dok. Tak itu ke? Kena anak besar lengih ni tak apalah. Yang tu baik besar apa? Ho weh. Hai? Allah. Duk terjah leh perut ni bukan main. Duk terjah ni. Anak leh perut. Terjah kerukup. Nak tidur tak leh mok dah leh malah malah. Bok tak khabar ke darah. Nampak? Mok tu anak nak tidur tak leh. Nah ya nak tidur. Nak terjah. Mok. Tapi mok kata nanti. Ada tak? Ada repuan abel dia. Dah. Kenapa? Kalau goyak pun tak lagi. Kalau dia kacau ya, abel sakit. Abel yang tak serah pemuka kita tak besar sakit. Nak goyak kata, nak beranak tu baik, nak berhenti tak boleh. Mengusung makmu. Memik di Madinah hingga sapa di Mekah. Nak tanya. Meletih memberhenti lah. Haa, berhenti. Makmu tak berhenti lah. Nak tubik kok mu tak berhenti. Kenapa? Ya nak bela, tak saya bela kita. Hak tu habuai dia. Tak ada pesawat. Tapi wajib kita lihat anak, wajib kena bela dia. Walaupun ya tak bela kita sekalipun. Kita nak buat ukuh tu tak boleh. Kutu saya bercara. Eh? Masuk dari aku kalau kita tak pada dia. Kenapa mu tak pada ke mu? Ya tak ada bercara yang diku. Ya beranak-beranak sudah tak diku. Perak dia ke mana tak tahu. Ha? Sekalipun wajib kita anak kena taat, kena baik dengan dia situ. Kenapa? Harga gemek ada ayat ada. Boleh kalau dia gemek pasal tu pek pala tekak oleh dia. Kali kira dia meci sungguh kita. Nampak dah nah? Bukan nampak serabut wewe ni budak ni teriak. Pah pala tekak. Jauh tau. Jauh beribu dengan kita. Tapi dah walaupun ia tak sekalipun, ia tahu ke? Aku ni kalau mengasuh asal tak ada orang aku ni. Anak bawa pergi tak agak kau pergi dengan aku, kau susah anak aku. Tak apa tak sini kita temukan ayuk-ayuk berbeza boleh jadi. Hah? Sekalipun. Wajib kena buat baik situ dengan dia. Kita... Ha? Tak ada apa?
Lek dia mati dah, kita anak ni ke. Dia jadi anak yang situ. Nak ayat ni nak kerak tak lepas. Seorang pak yang kata ni kat anak yang mengaku, ku bukan pakmu, ku bukan anakku. Misal nak murid dah, tak lucu. Ya tak bukan tok laki dengan bini. Tok laki kali ya tak cegah lucu. Tapi anak ni goyaklah setara mana pun tak lucu. Dia ada anak pak situ. Apa nak? Apa ke kita kerja saja kita? Kerja ke apa? Doa kepada dua ibu bapa kita. Doa ya selamat sudah. Ya nak hudah kita, ya nak molek kita gapo ikut. Lek kita wajib salah ajabui kebaikan. Ya mati dah hatta kuluhu wik dia. Hatta tahli wik dia. He? Wel wak le rumah jamu me bele sehidai dua hidai. Nah, niat sabarlah pada dua ibu bapakku. Ia tak mau pegang kita. Bukan ia kok mana. Ia ada alasan bagi dia. Hana tanya eh. Sekat mopok kita tua, kita bercanggah dia. Tak. Tak juga. Hei. Nampak tak? Sekat mopok kita tua sekarang eh. Kita dah belah ia setara mana. Tak. Lepas kena cakap. Di kelih raya tu. Kelih raya tu. Hei. Kelih raya. Dah, mak pak ni cuba ya nak nak hari. Ya nak 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 hari kepada kita. Nampak tak? Tamu hok mati. Hok mati nak 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 waktu. Mak pak hok mati dah. Ya nak 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 waktu. Sebab masa kita budak, kita duduk dengan dia. Nak nak pria. Kita teriak pak dah. Ya ledah lah ledah. Nampak tak? We kita air tep. Sancatayan orang tino. Sancatayan kuang penmed. Ya bangun pak main. Pergi. Pergi pak tak pergi saya. Pop. Tak dadah lalu dah. Tak dadah lalu dah. Ya nak semua. Juga. Ya dah leh kubur. Ya nak semua. Sampai tu nima waktu kita. We doa dia sehari lima kali. Allah. Hei. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa dia royak? Lekro royak ke? Wa kullahuma qawlan karima. Wa qul rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah nak doa pun tak ada kita sekarang. Dah? Sah kata nak duit kau cek kita. Nak doa ni pun tak ada dah. Sudah semaya nak kek Rabbi Fidli wadah. Oh tak ada. Assalamualaikum. Berak lagi. Ha, sampai tu. Dia kita tak doa kepada dua ibu bapa kita. Anak kita belakang pun tak doa pula. Ya, 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 panggil, orang panggil, wala kuih dah mengaji usuk, apa, nanya, dorong tasasun. Apa yang dorong tasasun? Duk musing tepat tu lu. Musing tepat lah. Kita wak alahana, kita tak bisa doa kepada dua ibu bapa kita, anak kita belakang lagi. Ya, tak doa juga kita. Ya, klik. Kenapa? Allah tak nak ajar kita lagu bu. Mula kita berasa lah. Kena ya Allah. Ha, mamu itu yang tak nak orang kecek mu tadi. Ha. Orang panggil apa? Nak menyanyi. Istihzak mah kita panggil. Nawi khabar kata. Ha. Ni boleh rasa lah. Apa rana? Ha, bagi orang yang rajin berdoa dua ibu apa. Mati dah. Orang kong kwanduk mari. Eh? Ulama ibarat mokpok yang mati. Anak berdoa dia. Malaikat seolah bibik kong kwanduk lagi. Katuk cik bareng molek ya buku. Kita nampak benda molek buku mari. Segah hati lah naik. Walaupun tak buka tapi nampak kongkuan mari. Misalnya. Dua saat dia mahu kongkuan kita. Buku molek bukan ribin. Deh. Pulak kotak molek. Ada cak. Ada gapa molek. Allah. Hey, kita tak ada buka kongkuan lagi. Kita rasa segar. Eh, gapa lah. Dia molek cerak pula dalin. Tak ada buka lagi. Boh ke kadek-kadek. Tak saya buka saya. Ah, ayah ni taruh. Kena kotak gitu. Nampak tak? Lain kadang bagi yang lanyi bogeh gitu. Sebab dia mahu tujeng kita buat. Kepada ikut tujeng bagi. Ada wasa geno dah ya.
Mungkin napok jauh dah kata tujeng. Terak amik tujeng sute. Ho kong kwan olu. Tuko. Wasa mika. Wasa kata benar ada raka pensen. Okey panggil. Baleka pun semacam tu. Bibik doa anak dia ni ke. Boleh kotak molek. Kita tak ada doa tengok. Malaikat ada doa leh. Wagi ratuk tu. Oh peramak pula. Duk sebentar mari pula. Siapa waktu subuh? Oh, bawa mari. Siapa waktu subuh? Oh, kita ni anak kita tak ada harta apa. Kena kesikau kau. Eh? Kedaklah tu, duk jalan. Tengok hak demo. Rup. Aha. Rup, hak demo. Hak kita tak ada. Eh? Malaikat minta macam mana? Allah, hak ambo tak ada ke? Tak ada harta kat ambo eh? Kita tanya je, tanya mereka. Tak ada orang harta kat ambo ke kongkuan, tak ada rasa ni. Mereka kata nak, dak eh, kepok mati tu harta apa harta ke dia? Dak, apa tu? Mungkin tak ada juga. Ada itu. Ha, habis tu learning kita head away omo lagi. Berdoa lah kedua ibu bapa kita dalam keadaan sudah semain waktu. Panok penek ya. Oh kalau doa banyak itu pandek. Napa lah? Kalau doa kepada ibu bapa sebab amo doa deh, dengar deh amo doa deh. Tapi bukan doa ibu bapa tapi panye. Yang mau tak nak baca. Ya sarhal mustarqi ya mufarrijal maqrubin qad tara makani wa ta'lamu hali wa la yakhfa 'alayka shay'un min amri wa alqi Allahumma ya 'azizu ya wadud alayya mahabbatan minka fayanqadhu wa yakhdhu li qulubi ibadika wa qalbi kulli man ra'ani wa man sami'a sawti saghirihim wa kabirihim unusihim wa dhukurihim bil mahabbati wal mawaddati min ta'tifi ta'lif yuhibbunahum ka hubbillahi wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah zayyana lin nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantara Allahumma ja'al sikafata wal mahabbata التي لها ارتباط إسارة بعضها إلى بعض في قلوب المؤمنين والمؤمنات متمكنا لآمن يا أرحم الراحم والحمد لله رب العالمين أكل دعوني وإبو أبا بيتو ما كسيا maka tak kena kata lah. Hak ni tak. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak boleh doa lagi. Tak ada Allah. Bih, bih wah nama apa? Tapi wah nama apa? Napa dah nak? Ha? Dah lagi? Ya. Ya. Kalau kita jatuh berakor dengan sirik kita dengan Tuhan. Sirik kita sirik jalan mana kita? Sirik balah mana kita? Ha, sirik tu baik dua weh. Ada sirik khafi, ada sirik jali. Ha, khafi mana ringi? Sirik ringi. Jali mana berat? Jala. Mana berat? Mana besar? Balah mana sirik jali, balah mana sirik khafi? Napa dah nah? Sirik-sirik berarti mana sirik tu? Syirik-syirik ni bahasa kita panggil syarikat. Kosi. Nampak tak? Hagena kosi. Kenapa kosi ni ayo? Karena ada kekurang ni. Kalau kita ada duit 12 juta, kita nak beli kebong, kita kosi lah dengan orang. Jawab katanya, tetap kosi dah kalau 12 juta. Kita ada duit 12 juta. Demo nak jual kebun ria 100 juta. Kita tak kosi dengan orang. Dah kenapa? Kerana kita cukup dah. Buku apa dah berkosi? Buku apa? He? Naya nak beli nak beli tanah di jalan. Dah berkosi dengan orang. Buku apa kena berkosi? Kerana kita ada kekurangan. Sampai berkosi. Dia tak kurang, kita tak kosi ni. Apa tak? Kata Allah Ta'ala sabit pun Tuhan murid syirik. Kenapa? Kalau kita pergi kata Allah, kita pergi benar lain pergi bekas daripada Allah. Gerti kata Allah Ta'ala ada kekurangan lah. Haa. Tuhan kena berkosi dengan hubat para. Tuhan kena berkosi dengan nasi. Haa. Nak kenyai tu ke? Kena berkosi dengan nasi. Apa dah? Tak boleh. Walaupun kita makan nasi kenyek sekali pun. Bukan nasi yang mengenyek. Yang mengenyek siapa dia nak ya? Allah. Boleh Allah tak nak kita kenyek dengan tak makan.
Tak makan apa kenyai? Ah, mana ada ke tak makan tanya? Ada. Mana? Hama hospital. Ibarat dengan pagi dia hospital. Ada makan apa ni? Lah, no mak tak makan. Kau kenyai. Mu makan apa lagi dia? Ada makan apa tapi dia kenyai. Eh? Rizki. Mari dengan kerja. Ada. Boleh rezeki mari tak kerja. Ada ke rezeki mari tak kerja? Ada. Mana? Hang hospital. Boleh tengok fakir tidur di hospital. Dia buat kerja apa? Hai, dia tidur. Terlagi tengok tapal dia ngawah doka, ngawah dia lenci, ngawah apple, ngalima, ngah susu kerja apa? Hai. Nak lagi asbab. Asbab tu kena napi. Baik. Hal itu nak begitu lah deh. Apa mana sirik kopi? Sirik kopi duk tanggap dosa. Duk le tanggap dosa. Ibadat sah. Tapi duk le dosa. Balah mana? Hai? Apa? Ria'un wa amma kanariya. Sirik lah. Sirik apa? Sirik kopi. Gedup kau si tu hentik anak siate aku semayan we tu hentik boleh pahala te lepas tu nuwi orang tahu hentik ada dua tu ada dua tu lah tu dalam amalan yang buka kau tu hesak tu tak bahkan pergi kau orang hentik aku baca Quran lah deh. Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena tu hati, patu karena manusia hati. Namun orang tahu lah, kata kau yang pun maka tak ada. Situ panggil apa? Syirik kofiyun, ringi saja. Batalkan akan amale. Paya, maya soh, pala kalih. Apa dah? Karena apa? Karena ada riyaun, ada riyo. Ria tu pengen syirik kopi nama dia. Kenapa? Kosi wa amma satu amma untuk dua tempat. Untuk tu hati, untuk manusia hati. Dan pengen kopi. Selagi syirik jali. Gapa syirik jali? Syirik jali pegengenya. Gapa? Yang beri bekah lain pada Allah Ta'ala tu ada lagi. Tu pengen syirik jali. Gapa? Misalnya dia sakit. Nah, ia sakit. Boya sakit, ia pakai ubat. Boya pakai ubat, apa kita tanya? Hingga dah kamu sakit. Hingga dah. Kok mana boleh mu hingga? Oh, kata ubat tu jadi. Ubat tu hingga sebab dia cabut. Hau. Ubat ke wisya? Haa, ubat lah. Haa, Allah Ta'ala. Ada bukan Allah Ta'ala. Ubat tu betul. Gimana mu kata itu? Haa, kalau aku tak ada pakai ubat tu, saya tak ada hingga hingga eh. Bawa aku pakai ubat hingga. Ada tu ubat. Haa, ni syirik kof jali nama dia. Nampak mana? Artinya pergi tu hati, pergi ni hati. Mau pakai nayo, pakai hingga mau tak nyakit nayo dah. Apa hingga? Pakai apa? Dia pakai majung. Majung hingga ke? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Molek dah bunyi tu dah. Oh. Allah sorang ke? Ah majung tu. Ah kalau Allah Ta'ala tak capa dengan majung, maka payah mu. Aduh, sirik jali. Kenapa? Gi pergi kata yang beri bekah, yang beri kesih. Bukan Allah. Nak ke Allah Ta'ala. Walaupun makan hubak sekalipun, Allah Ta'ala situ. Walaupun makan nasi sekalipun, Allah Ta'ala situ. Walaupun makan air sekalipun. Sampai tu doa kita baca pergi makan nasi. Eh? Apa tak? Doa pergi kita makan nasi. Doa yang kata kena? Mencari ekor pula. Dah. Mungkin bismillah semata doa. Dah. Apa tak? Ha? Doa baca, doa makan nasi sekali? Ah, tengok dia orang wa amma ya ya ingat. Ingat nah, apa saja hok kita tengok ya terlup. Ah, apa saja hok kita tengok nah, ya terlupa. Dan apa saja hok kita dengar ya akan rai. Tapi satu lagi, apa saja hok kita buat ya akan ingat. No ingat satu perkara mu kena buat, dan mu tak buat ya tak ingat. Tak ingat. Doa apa-apa we buat lu ya ingat ah. Pala ni kita ada geti belako. Doa makan nasi pun kita geti, tapi tak biasa buat, tak ingat apa bin. Nah, tengok terlupa, dengar rai, buat ya ingat.
Lo ni kita bau duk kau dah mana? Kau dah tengok dengan dengar. Tengok dengar, tengok dengar. Buat dok. Sampai tak ingat apa bila apa kita. Ya kena buat. Nampak rana? Ya kena buat. Habis tu tengok doa dia kata gini. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatlah oleh kamu ya Allah akan kami. Tak ada ayat berkat nasi, berkat mu. Walah ada makan nasi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatlah rezeki hok mbidiku ni. Wa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bos sudah makan pak atau apa? Ha, alhamdulillah apa? Ha? Ha? Ya, ya lah lah. Alhamdulillah di ahyana. Tu bangun tidur. Ha tu. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Allah dok pasal ko ice cream war. Biasa dengar tak? Hey, you know what ice cream war lalu ke? Tak ingat lagi tak ada orang. Tengok doa je. Bawa kita sudah makan pak kita kata ni. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Alladhi at'amana. Yang beri makan ya Allah akan kami. Wajah alana dan mengenyam ia Allah agar walah ada makan nasi tapi oyak kata tu he mengenyek tak ada oyak kata mujur ya Allah we nasi kenyeku dok dok oyak tu he situ walaupun apa rupa makan nasi hakikat mengenyek bukan nasi Allah nak napi tu baik ha napi itulah lepas kita pada syirik jalil nama dia nak oyak apa kita helik kau tu he belakang semua ni cocok kalau kita berlaku buat nampak berjaya ni ke ini asbab saja sebab tak boleh ada pun sebab tak boleh kesel sebab tak boleh bekah pun sekarang yang boleh kesel orang bekah Allah Ta'ala sahaja. Nampak mana? Nabi Ibrahim duduk dalam api. Nampak mana? Nabi Ibrahim duduk dalam api. Yang beri selamat kepada api itu ke? Duh. Allah. Ada Tuhan sini. Nampak mana? Tuhan ajar siap belakang dah kita. Deh. Habis itu. Ada salah lagi? Salah, salah, salah. Ya. Baik. Kita tak ada asmaye. Maka maklumlah kita terosap kita ni kita load app Al-Quran maksudnya load app Al-Quran masuk dalam Quran kita. Patu kita tak ada asmaye, kita dak baca, dak pergi, dak ada mesra tu. Nah. Jawab kata kok mana tu? Oh jawab katanya tak dinamakan akan Al-Quran. Ya tak nama Quran. Walaupun dia terosak sekali babe tu rugi. Orang baca Quran dia terosak tak ada dah. Orang hok menega rugi sekali. Nega rugi ke mana ni? Baca Quran dia terosak boleh juga baca masa ketika kepai. Apa nak? Pita tak ada gelak-gelemat tak baru baca dengan dia. Baca, baca terosap dari Al-Quran. Baca ketika darurah, api mapuh. Cik nak buka Quran tak boleh. Buka le terosap. Hormon tak sedap hati, tak suka hati ke apa? Duk le sejik dah Quran, duk ada dah. Duk buka baca le terosap juga. Hak ni wal tak pun. Okey, tanya. Tak pun betul-betul. Nampak tak? Okey, tak pergi Quran dia. Hei, sumpah surat eh. Sumpah surat tafsir ya, Nayo. Surat tafsir eh. Tafsir Al-Quran tu ke? Surat Al-Quran lah. Ha, okey, panggil tafsir. Walaupun kita tak ada asmai, boleh nak bibit tafsir? Boleh. Walah, ha. Quran dengan makna. Quran butuh ni. Makna lagi. Tak ada ke? Tapi orang tak main Quran. Dia panggil tafsir situ. Itu nak ayat tafsir Quran. Hak boleh saja. Pasal dosa kita. Ada Quran saja ke? Lagi selok malah. Nga Quran, nga goyepu, bobi berapi.
Hei, ngagama darah, ngagama klanye, ngakato kuge, ngahok bahau. Hei, ngahok tada tudung aurah de lening, hok penamu ini. Udah lening berlaku. Habis itu satu ulama yang kata ini. Terosak-terosak ni ke, baningnya super ketu. Hei, kita pergi belilah ketu raya, wey. Kita pergi beli. Beli saling je ketu. Sina lagi kita beli. Ya, sina. Ketu. Molek tak? Molek lah. Tak ada pun. Tak ada cuek aliyo. Tak ada cuek pun. Tak ada hisah hingok. Tak ada komo tau lagi, eh. Beli saling je. 180 kong. Buh katanya ketu tu. 180 kong. Bagi siapa-apa, mik bubuk buh. Dia mau gamu akhir, raya. Eh, hey, ketua tak ada apa-apa lagi nah. Ketua yang beli saat ni dek. Tak ada apa-apa lagi. Beli mari siapa? Tak apa. Kita pergi beli sendiri. Kita tahu. Tak ada apa. Tapi mek bubuk-bubuk. Gamak akal tak? Jawab kata boleh makan juga. Makan pihak mana? Makan pihak. Pihak makuk tak ada. Tak ada makuk. Ada ketua ni so. Gamak makan. Hok dok si adinya makuk dok ada. Pingin dok ada. Dah itu kan? Ada belako tapi kena makan lagi ketu lagi. Pot ke mai pot. Eh? Le rumah kroe kita ada. Ada belako dah. Hok cerak, hok nyata kada. Kita baca lagi dalam ni. Hok ni yo baca mana ni? Baca masa ketika kroe tak ada. Tepat-tepat tengok darurah. Supaya dia mengata, kita ketemu dengan jual ketung. So, hey, kok mana mau jual ketung? Allah, babo, kita susah. Kita sesak. Kita tak ada orang dah. Tak nak tanya, eh. Habis jalan dah. Okay. Tak ada kerja lain dah. Okay. Hey, habis kerja yang dah boleh kamu tuju ni. Boleh nak jual ketung? Boleh. Syarat. Habis orang lain dah. Nak kerja orang lain tak pandai dah. Ada orang ni so. Ha, dia ni. Supaya hubat lah. Dia kata makan lauk kau tu hingga deh. Nyakit gapok relak jadi lakau, nyakit kayak apa? Deh, ha, orang jadi kayak makan lauk kau. Deh, apa-apa kita kira-kira dia makan lauk kau. Misal deh, dia kata gini dia mau makan lauk kau, orang hubat kayak. Yolah hubat kayak, tak ada orang lain, okay, lain pada rok ni. Ya kena pergi ke unu dulu. Ya kena pergi hok halal dulu. Lopak-lopak-lopak pergi ke halal. Habis hok halal dah. Malaikat bomo kata, ada satu jalan ya. Agak. Ha, baru makan lauk kau tu harus bagi kita. Ni dok semua halau kau lalu dok. Ada pergi cari akar kayu lain pun dok. Juga. Habis tu, kroe, dalam terosak, walaupun kita tidak ada aspek, boleh kita nak cuek. Kenapa? Ya tak dinamo terosak, tak nama kroe. Dia nama terosak situ lah bagi dia. Eh? Ha, tak apa. Skoda comoh tak apa. Bime takut makan. Napa dah nak? Ha, skoda comoh ya najih ya. Comoh tu ya najih ya. Dek, ha, ada setengah lima kata nyakit poi, nyakit lelah makan cicak. Apa bomo manalah. Dek, ha, tak apalah kita kata. Ha, nyakit lelah makan cicak. Boleh nak makan? Boleh. Tapi syarat. Habis dah orang lain. Saya tahu aku muda. Eh? Akar kayu pun aku muda. Hubat mospita cocok. Habis cekal. Tak ingat. Ada soal yang ada satu jalan yang apa? Makan cicak. Ha, cicak masa tu boleh makan. Ya, sore tu lah boleh makan. Boleh makan? Kenapa? Makan ni yang utuk nak jadi hubat. Tak apa. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وأرزاقا واسعة وعملا صالحة مقبولة وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana srif 'anna 'adhab jahannam inna 'adhabaha kana ghurama rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم